Dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim, MTQ tingkat kecamatan Kinali yang dilaksanakan oleh Oskar di Kampung Lambah Kinali di Musola Nurul Amal, secara resmi kita nyatakan dimulai. Bupati Pasaman Barat Taham Suwardi didampingi anggota DPRD Ali Nasir, Kadis Hubbagarudin, Kepala Bapelitbangda Ihwanri, Kabak Pemerintahan Yandra Hanafi, Kabak Yasra Hartasani, Camat Kinali Saparudin, dan stakeholder terkait membuka MTQ sekecamatan Kinali di Musola Nurul Amal Kampung Lamba Ayat Tabit, Kecamatan Kinali, Sabtu malam 30 Maret 2024. Dalam sambutannya, Bupati Ham Suwardi mengatakan bahwa lomba MTQ itu merupakan salah satu bentuk evaluasi program Maghrib Mengaji dan Tahfiz Al-Quran yang sudah diprogramkan. Sebab pada hakikatnya selain pembangunan fisik, ada program unggulan pemerintah daerah yang harus selalu disosialisasikan karena harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Atas nama pemerintah daerah, Bupati Ham Suwardi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang terdiri dari organisasi Sumandu Kampung Lamba atau OSKAL yang telah mempersiapkan acara MTQ sekecamatan Kinali itu. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, mana panitia ini tergabung yang disebut namanya OSKAL, organisasi Sumando Kampung Lapa. Di samping itu, perwakilan Nenek Mama, Fendi Piliang, mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan dukungan Bupati Ham Suwardi beserta rombongan. Beliau berharap kegiatan MTQ sekecamatan Kinali itu berjalan dengan lancar hingga akhir. Di akhir acara, Bupati Ham Suwardi didampingi stakeholder terkait menyerahkan bantuan kepada pengurus masjid sebesar 15 juta rupiah. Beliau juga memberikan hadiah pada anak-anak yang dapat menjawab kuis dan hafalan yang diberikan. Dari Kecamatan Kinali, reporter Disko Minfo Pasbar melaporkan.